Oke, jadi selamat petang. Salam sejahtera kepada rakan-rakan penonton. Selamat datang ke siaran streaming perlawanan Piala Belia pada petang ni, di mana pertemuan di antara pasukan Sabah FC bawah 18 menentang pasukan Seri Pahang FC bawah 18 secara langsung dari mini stadium University Malaysia Sabah untuk perlawanan hari yang ke-14 pada petang ni. Oke, bantu untuk saya dulu siaran kita ini supaya menjangkau lebih ramai lagi penonton-penonton di luar sana untuk sama-sama kita menyaksikan pertemuan di antara kedua-dua pasukan pada petang ini. Jadi seperti biasa tidak perlu diperkenalkan lagi yang mana satukah pasukan tuan rumah dan pasukan pelawat pada petang ini, kerana kita tahu untuk pasukan Sabah jika bermain di tempat sendiri sudah semestinya akan menggunakan jersey berwarna merah. Jadi pasukannya menggunakan jersey warna kuning ini tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan Seri Pahang. Okay, untuk perlawanan terakhir bagi pasukan tuan rumah menentang pasukan Selangor FC pada hari Sabtu yang lalu berkesudahan dengan keputusan seri 1-1. Makalah untuk pasukan Seri Pahang, mereka menang dengan keputusan 2-0 menentang, saya kira apa tadi, Kuala Lumpur ya, kalau saya tidak silap. Saya sudah lupa. Mohon maaf ya. Okay, jadi pertemuan pada petang ini adalah pertemuan
yang kita boleh katakan fair kerana melibatkan dua pasukan yang berada di kelompok bawah. Untuk pasukan tuan rumah, kedudukan untuk pasukan Sabah adalah berada di tangga ke-9. Kalau untuk pasukan Seri Pahang berada di tangga ke-7 ketika ini. Pasukan tuan rumah mencari kemenangan yang pertama. 9 perlawanan masih belum lagi mencatatkan kemenangan. Maka pasukan untuk Seri Pahang mencatatkan 2 kemenangan. Okey, kita menanti sepak mula untuk separuh masa yang pertama. Itu dia, sudah pun digunakan. Bantu saya guys, bantu saya. Kasih ramai-ramai kita punya penonton malam ni. Malam ni, petang ni, petang ni. Untuk rekan-rekan penonton yang pertama kali sampai atau pertama kali menonton di sini, bantu juga ya untuk follow page ini sebagai tanda support kepada page inilah. Oh, bahaya. Hampir-hampir lagi pasukan Seri Pahang dapat menjaringkan gol. Satu serangan ataupun percubaan sebentar tadi yang terkena tiang. Selamat gawang gol pasukan tuan rumah. Serangan pertama daripada pasukan tuan rumah. Wah, mencari ruang di sini. Dapat dikeluarkan.
tidak menjadi daripada Sri Pahang. Oh, ada sentuhan yang dilakukan oleh pemain tuan rumah terhadap penjaga gawang pasukan Sri Pahang. Diberikan amaran oleh pengadil perlawanan. Jersey nombor 46 yang melakukan asakan sebentar tadi, Aaron Eldon Johannes, pemain untuk pasukan tuan rumah ini. Okay, sudah pun bangkit penjaga pasukan Sri Pahang. Ahmad Dennis untuk menjaga pasukan Sri Pahang pada petang ini. Kurang bertenaga antaranya yang dilakukan. Satu lorongan yang baik, peluang untuk melakukan serangan. Peluang untuk pasukan tuan rumah. Masih lagi dalam kawalan pasukan Sabah ketika ini. Dapat dihalang. Sudah pun dikawal oleh pasukan Sri Pahang. Terlalu kuat antara yang dilakukan untuk mendapatkan larian rakan. Baik daripada pertahanan pasukan tuan rumah.
sampai pula kepada rakan. Sudah beberapa kali antaranya tidak menjadi daripada pasukan Sabah. Satu lambungan di dalam kawasan pilot ditandukan dapat dilakukan, tapi sasar tandukan daripada pemain jersey nomor 51 Muhammad Hazwan. Ada kekesaran nampaknya daripada pemain tuan rumah. Ya, cuaca pada petang ni sangat baik ya. Tidak begitu panas, sedikit mendung lah. Saran daripada pemain Sri Pahang. Sepan percuma untuk pasukan Sabah. Pemain jersey nombor 33 akan melakukan sepakan. Muhammad Syarul Nizam akan melakukan umpanan kepada rakan-rakan. Ataupun ditinggalkan kepada rakan sebenarnya. Sepakan yang baik. Tapi terus ke dakapan penjaga gol pasukan Sri Pahang. Taran ke dalam kawasan penalti. Dapat dikeluarkan. Throw-in untuk pasukan tuan rumah. Terus dikeluarkan. Yang bersih dilakukan oleh pemain Sri Pahang. Peluang untuk pasukan Sri Pahang, satu lambungan ke far post dapat diselamatkan penjaga gol, tetapi percubaan susulan
dapat dilakukan untuk menghasilkan jaringan gol yang pertama untuk pasukan pelawat pada petang ini. Satu situasi bola mati yang tidak dapat ditangani oleh pasukan tuan rumah. Gol minit ke 16. Jaringan daripada Hilman untuk gol pertama daripada pasukan Seri Pahang Petani. Satu lagi hantaran ke dalam kawasan penalti. Dapat ditangkap penjaga gol kali ini. Tidak pun dikawal semula oleh pasukan Pahang. Melakukan kawalan bola ketika di pasukan Seri Pahang. Antaran ke belakang untuk jaga gol. Kena gol sudah orang. Bolos sudah. Serangan dari pasukan Seri Pahang tetapi terlalu kuat. Antaran yang dilakukan untuk mendapatkan rakan yang melakukan larian di sebelah kanan. Gol sudah tadi tuh. Seri Pahang. Gol sudah. Throw-in untuk pasukan Seri Pahang. Tenang daripada pasukan Seri Pahang, pemain jersey nombor 44 ni. Tak pun ketua pasukan mereka sebenarnya. Ada ruang untuk pemain Seri Pahang tetapi dapat dikuis oleh pemain tuan rumah. Antaran yang kurang kemas. Untuk rakan-rakan penonton yang baru mengikuti siaran ini, gol pembukaan baru saja terhasil beberapa minit tadi ataupun pada minit ke-16. Kesaran dari beberapa pemain tuan rumah
jersey nombor 46 adalah Aaron. Tidak menjadi daripada pasukan Sabah. Serangan balas dari pasukan Tri Pahang ketika ini. Satu percubaan terus, tapi tidak begitu bertenaga sepakan yang dilakukan. Pas dari kawalan Aaron tadi. Iqbal sebenarnya pemain jersey nombor 42 tadi yang melakukan larian. Cari ruang di sini, dorongan, tapi terlalu ke hadapan. Iqbal kehilangan bola. Saran daripada pemain pasukan Pahang menguis kaki pemain pasukan Sabah, pemain jersey nombor 36 ni, Muhammad Adam. Okey, sekali lagi untuk rakan-rakan penonton yang pertama kali menonton atau pertama kali sampai di halaman Facebook ni, bantu untuk follow, bantu untuk like sebagai tanda support kepada page Facebook ni. Hari ini saya bersiaran di Facebook ya. Jika sebelum ni selalu saya buat YouTube juga, tapi hari ini kita tukar angin lah, pergi YouTube, pergi Facebook. Dan untuk makluman juga ya, untuk rakan-rakan penonton yang pertama kali menonton, mungkin anda tidak tahu. Jadi di sini saya ingin memberikan informasi lah bahwa siaran ini bukan siaran official ya. Ini hanya satu siaran yang dibuat oleh orang awam ataupun lebih tepat lagi penggemar bola sepak. Jadi sebarang kekurangan, sebarang kelemahan ataupun kesilapan atau apa-apa yang tidak memuaskan hati anda, harap dimaafkan lah. Ini pun live ni saya buat secara sendirian saja. Saya mengendalikan live ni secara kesorangan saja.
apa pada pas kesabak ketika ini satu percobaan sasar dari gawang gol. Su Ahmad untuk pasukan mana ya? Untuk pasukan tuan rumah kah ataupun pasukan Pahang punya? Bas, kenapa tidak di sini, Bas? Sini wah kita. Ah. Apa dikeluarkan oleh pertahanan Sri Pahang? Lagi dalam kawalan pasukan tuan rumah. Oh, terjatuh. Ada ruang untuk lakukan percubaan. Dapat dilakukan blocking oleh pertahanan Sri Pahang. Biarkan saja terkeluar. Pasukan tuan rumah melakukan pertukaran yang pertama pada petang ini. Pertukaran awal nampaknya. Pemain jersey nombor 58 dibawa masuk. Terry Rizain yang dibawa masuk untuk menggantikan Randy. Oke. Pengadil memberikan rehat drink break ketika ini. Su Ahmad untuk tuan rumah pemain jersey nombor 55 tiada dalam list petang ni. Keluarkan oke, sama-sama. Antara ke hadapan. Oh, terlepas. Dapat disekat oleh pertahanan Sri Pahang ataupun ketua pasukan mereka ni.
pandangan yang baik kepada Iqbal. Saran daripada pemain tuan, pemain Sri Pahang. Diarahkan untuk sedikit ke belakang. Satu sepakan untuk cuba mendapatkan rakan di hadapan, tetapi agak jauh kedudukan rakan. Sepakan yang baik pada jago pasukan Sri Pahang, Muhammad Dennis. Cari ruang. Terperangkap offside. Menjadi nombor 48. FB. Emerson. Pasukan Sri Pahang yang terbaring ketika ini, Muhammad Ikwan, pemain pertahanan tengah untuk pasukan Sri Pahang.
diarahkan untuk keluar terlebih dahulu. Serangan. Ada ruang untuk melakukan pecuan, tapi umpanan yang tidak menjadi. Satu pecuan mudah untuk penjaga pasukan Pahang. Peluang untuk pasukan tuan rumah, satu lawan satu di dalam kawasan kotak penalti ketika ini. Percuan, tapi tidak cukup. Tidak cukup kuat untuk mencemaskan penjaga gol pasukan Sri Pahang. Gol minit ke 16 untuk gol pembukaan pada petang ni. Masih dapat dikawal oleh pemain Sri Pahang. Ada tanduk keluar. Ahmad Isamuddin tadi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Satu percubaan tapi tersasar daripada pemain jersey nombor 36 untuk pasukan Sri Pahang ini, Muhammad Adam.
dirampas oleh pemain Sabah, tapi dengan yang baik daripada pertahanan Seri Pahang tadi. Oh, hampir-hampir dapat dirampas, dikawal oleh pemain pasukan Seri Pahang tadi. Pemain jersey nombor 51 ini yang terus melakukan tracing, Muhammad Hazwan Haziq. Baik, kawalan bola yang dilakukan percubaan tetapi tersasar jauh. Dua minit menuju whistle penamat. Peluang untuk pasukan Sabah. Masih lagi dalam kawalan pasukan Sabah tetapi dijatuhkan. Satu lagi peluang yang baik tapi tidak dapat disudahkan oleh pasukan tuan rumah. Beberapa peluang terhidang di awal permainan juga tidak dapat diterjemahkan kepada jaringan gol. Sepakan percuma di luar kawasan pilih satu jarak yang baik untuk melakukan percubaan terus. Tidak cukup untuk menewaskan penjaga gol pasukan Seri Pahang. Sepakan daripada siapa tadi? Pemain berjersey nombor 39 untuk pasukan tuan rumah iaitu Wilber. Sudah pun dapat dikawal oleh pasukan Seri Pahang. Terlepas peluang untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan. Tapi sedikit lama untuk melakukan kawalan bola pemain Seri, pemain tuan rumah. Dua minit masa tambahan diberikan oleh pengadil yang bertugas di luar. Poin untuk pasukan Seri Pahang. Oh, bahaya
sejak aku dapat melihat antaranya dilakukan. Pas, pas! Jangan lambat, Pak. Satu percobaan terus nampaknya. Tapi jarak yang terlalu jauh untuk melakukan percobaan. Okay, kita menanti misal penamat untuk babak yang pertama ini. 1-0 kedudukan. Ketika ini daripada Pascal Pelawat. Jaringan gol di minit ke-16 untuk gol pembukaan. Itu dia, sudah pun kedengaran tiupan misal penamat daripada pengalih pelawat. Oke, jadi tamat separuh masa pertama. 1-0 kedudukan ketika ini. Jaringan minit ke-16 daripada pasukan Seri Pahang untuk gol pembukaan. Oke, jadi kita berehat lebih kurang 10 menit sebelum kita meneruskan aksi babak yang kedua. Oke, jadi sekali lagi selamat petang dan salam sejahtera kepada rakan-rakan penonton sekalian. Jadi bersambung babak yang kedua, kita menanti whistle permulaan dengan pasukan Seri Pahang akan memulakan perlawanan untuk babak yang keduanya. Bantu saya sekali lagi supaya menjangkau lebih ramai lagi penonton kita pada petang ini untuk sama-sama kita menyaksikan pertemuan di antara kedua pasukan pada petang ini. Satu pertemuan yang fair ataupun adil untuk kedua pasukan pada petang ini, pandangkan kedua pasukan adalah berada di kelompok bawah dalam saingan kumpulan A, di mana untuk pasukan tuan rumah berada di tangga ke-9 kalau pasukan Seri Pahang berada di tangga ke-7. Pasukan tuan rumah mencari kemenangan yang pertama, masih belum lagi mencatatkan sebarang kemenangan dalam 9 perlawanan. Peluang untuk pasukan Sabah, tetapi sudah pun keluar penjaga pasukan Seri Pahang. Dan untuk pasukan Seri Pahang, 2 kemenangan dapat dicatatkan dalam beberapa perlawanan ataupun sebelas perlawanan yang telah dilalui oleh pasukan Seri Pahang. Aduh! Okay, sekali lagi untuk rakan-rakan penonton yang pertama kali menonton, pertama kali sampai ke page Facebook ni, jika tidak keberatan, bantu juga untuk
follow atau like page Facebook ini sebagai tanda support. Satu percobaan tapi melambung tinggi daripada siapa? Pemain berjersey nombor 46 ni untuk pasukan tuan rumah adalah Muhammad Irfan. Ah, maafkan saya. Aaron sebenarnya, Aaron. Saya terlihat starting list untuk pasukan Seri Pahang sebentar tadi. Akan sudut untuk pasukan Sabah FC akan dilakukan oleh pemain jersey nombor 50 Muhammad Iqmal. Sekat daripada Muhammad Iqmal. Lepas dari kawalan tergelincir pemain Seri Pahang. Buka ba. Aduh. Ah, peluang untuk tuan rumah. Dapat dilakukan satu sentuhan yang begitu penting daripada pertahanan ataupun ketua pasukan Seri Pahang iaitu Muhammad Iqwan. Serangan dari sebelah kanan dapat diikuis keluar. Oleh Muhammad Sarul Nizam tadi. Imam jersey nombor 33 ataupun pertahanan kiri untuk pasukan Sabah ini. Putaran akan dilakukan oleh Muhammad Irfan. Jersey nombor 46 untuk pasukan Seri Pahang. Sekali lagi. Tarik ke dalam untuk pasukan Seri Pahang. Luang untuk pasukan tuan rumah melakukan serangan balas. Masih lagi cuba melakukan kawalan bola. Patrai! Jump! Sepakan yang agak mengecewakan daripada Sarul Nizam melakukan percubaan kaki kanan tadi. Dan nampaknya pengadil akan melayangkan kad kuning kepada penjaga pasukan Seri Pahang ni kerana melambat-lambatkan permainan. Layangan kad kuning yang pertama pada petang ni untuk penjaga gol iaitu Muhammad Dennis. Oh, baik. Masih lagi cuba mencari ruang di sini.
yang baik, tapi terus dikeluarkan oleh ketua pasukan. Ke dalam untuk pasukan Sabah. Dan sepakan percuma ataupun yang berada di luar kawasan penalti sebenarnya. Percuma untuk pasukan Sabah. Terry yang dijatuhkan sebentar tadi oleh pemain Sri Pahang benar-benar berada di atas garisan kawasan penalti. Peluang untuk pasukan tuan rumah dapatkan gol penyamaan. Harus melakukan sepakan yang baik. Akan diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Sipang. Satu sepakan yang baik tetapi menuju tepat pada penjaga gol pasukan Sri Pahang. Sepakan gol untuk pasukan Sri Pahang. Sudah pun terkeluar. Baik rampasan yang dilakukan oleh pemain Sabah. Ada peluang di sini, tapi agak sempit. Sudah pun ditutup oleh pertahanan pasukan tuan rumah, pasukan Sri Pahang. Percobaannya tidak cukup kuat. Sepuluh minit perlawanan berlangsung di babak kedua ini. Sepakan terus ke arah gawang gol. Sudah pun diselamatkan oleh penjaga pasukan Sri Pahang. Petaran ke sebelah kanan untuk rakan yang buka ruang. Sepakan sudut untuk pasukan Sabah. Bantu sih guys, bantu sih. Kita masih ada lebih kurang 30 menit lebih untuk aksi separuh masa yang kedua ini. Cari ruang Muhammad Sarul Nizam. Percobaan tapi sasar.
dia memberikan advantage kepada pemain jersey nombor 36 tu, pasukan Seri Pahang ini, Muhammad Adam yang terjatuh tadi. Sepakan akan dilakukan oleh pemain jersey nombor 53 Muhammad Nur Ikhlas. Tarian yang baik ke dalam kawasan penalti. Cuba untuk mengejar tetapi sudah pun terkeluar. Sepakan sudut untuk pasukan Seri Pahang. Okay, jadi sekali lagi ingin admin maklumkan ya, bahawa siaran yang sedang kita saksikan ini bukanlah siaran rasmi, bukanlah siaran official. Ini hanyalah satu siaran yang dibuat oleh orang awam ataupun seorang penggemar bola sepak di Kota Kinabalu ini. Jadi sebarang kekurangan, sebarang kelemahan harap ataupun sebarang tidak puas hatian harap dimaafkan ya. Ini hanyalah satu siaran yang basic saja, satu siaran amatur ya. Jadi mungkin tidak akan begitu memuaskan hati para penonton, termasuk ulasan dari saya sendiri yang bukanlah seorang pengulas profesional, hanya sekadar boleh mengulas tetapi tidak begitu menarik. Terlepas, satu umpanan ke dalam kawasan penalti, dapat diselamatkan oleh pencekal Seri Pahang. Satu peluang besar tadi. Hampir-hampir lagi gol penyamaan dapat dihasilkan tetapi penjaga gol pasukan Seri Pahang bertindak cemerlang menafikan sepakan yang dilakukan. Sepakan yang baik. Cuma cari ruang pemain Seri Pahang ni. Terjatuh, tidak ada tiupan whistle. Okay, so untuk rakan-rakan yang pertama kali menonton, jika tidak keberatan bantu juga ya untuk follow ataupun like page ini sebagai tanda support kepada page Facebook ini, terutama sekali untuk fans-fans bagi pasukan Sabah. Mungkin ramai juga di kalangan penonton yang adalah subscriber di YouTube menonton pada ketika ini. Tetapi untuk hari ini saya mengubah tempat untuk bersiarannya, bersiaran di page Facebook pula kali ini. Thank you.
Sama-sama. Serangan dikeluarkan oleh ketua pasukan, yaitu Muhammad Ikhwan, yang menampilkan permainan yang begitu baik untuk pasukan Sri Pahang. 1-4 dan tandukan. Itu dia gol penyamaan untuk pasukan tuan rumah. Akhirnya gol penyamaan di minit ke 63 untuk pasukan tuan rumah, menjadikan kedudukan seimbang semula ketika ini. Jaring gol adalah Aaron Elden Johannes selaku penyerang utama untuk pasukan Piala Belia bagi pasukan Sabah ini. Gol untuk Sri Pahang pada minit ke-16 melalui siapa tadi ya? Pemain jersey nombor berapa tadi itu? Nombor 51 kalau tidak silap ya. Mohon maaf, tidak begitu ingat. Satu lagi serangan dari pasukan tuan rumah. Harus berhati-hati menjaga gol pasukan Sabah. Satu situasi yang bahaya dalam keadaan bola melantun. Yang baik dari pertahanan Sri Pahang. Throw in untuk pasukan Sri Pahang. Masih cuba untuk melakukan kawalan. Suruh sini, Pak. Ah, antaranya baik. Bagaimana ada ruang, tapi terlepas dari kawalan. Sudah boleh tangkap kemas oleh penjaga pasukan Sri Pahang. Antaran ke belakang untuk penjaga. Ya, okey bah. Nanti karang baru minum. Bah. Percobaan tapi dapat disekat oleh pertahanan Sabah. Memberikan sedikit masa kepada pemain pasukan tuan rumah yang terduduk ketika ini untuk diberikan rawatan terlebih dahulu. Jaringan gol daripada pemain berjersi nombor 46 untuk gol penyamaan bagi pasukan tuan rumah. Aaron Alden Johannes untuk gol penyamaan beberapa minit tadi. Okay.
Kita tumpukan perhatian kembali kepada perlawanan. Pemain jersey nombor 46 untuk pasukan Seri Pahang akan melakukan lontaran. Muhammad Irfan. Masuk satu. Masuk! Masuknya! Ah, dapat dirampas oleh. Tapi terjatuh. Hilang balancing nampaknya. Aaron tadi. Aaron Alden Johannes. Oh, tarikan dilakukan oleh pemain Sabah. Lakukan, tapi terlepas dari kawalan. Antaranya kurang tepat sebenarnya. Dapat kepada siapa ni? Luang untuk Terry. Tuan rumah. Akhirnya pasukan tuan rumah dapat mendahului pula ketika ini. Jadikan gol di minit ke 69 daripada siapa tadi? Kita tunggu pengumuman daripada MC. Untuk pasukan Sabah FC dijalankan oleh pemain Muhammad Jesse nomor 39, Wilber Datton. Jaringan daripada Wilber Datton, pemain Jesse nomor 39. Dan dua pertukaran sekaligus nampaknya akan dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Pemain jersey nombor 34 iaitu Muhammad Akil dan juga pemain jersey nombor 32 J. Muhammad Iman dibawa masuk untuk pasukan Seri Pahang. Muhammad Azwan dibawa keluar untuk pertukaran kepada Syekh Muhammad. Pertukaran setekat di untuk pasukan Seri Pahang manakala satu daripada pasukan Sabah. Pertukaran di masa pertama untuk pasukan Sabah dan pertukaran daripada pasukan Seri Pahang yang baru saja dilakukan sebentar tadi. Dua pertukaran sekaligus dilakukan.
Satu umpanan yang baik, tapi sedikit ke belakang hantaran yang dilakukan. Angkat jam. Ah. Kebelakang terperangkap, offside sebenarnya. Jaring gol pertama yaitu Aaron. Ya, terperangkap offside. Gol penyamaan daripada Aaron. Pada minit ke berapa tadi ya? Pada minit ke 62. Dan jaringan kedua untuk skuad Sabah pula mendahului pada minit ke 69, iaitu lebih kurang pada 5 minit sebentar tadi. Memberikan amaran kepada pemain pasukan tuan rumah. Baik warna bola yang dilakukan. Dan dikeluarkan. Sepakan sudut untuk pasukan Sabah. Tukarannya seterusnya akan dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Tukaran yang ketiga pada petang ini. Tarikan daripada Adam dan layangan terkuning kedua pada petang ni. Apun layangan terkuning yang pertama untuk pasukan tuan rumah. Pasukan Seri Pahang juga sudah pun dilayang satu kad kuning untuk penjaga pasukan Seri Pahang. Untuk rakan penonton yang pertama kali sampai, pertama kali menonton, jika tidak keberatan, bantu untuk follow ataupun like halaman Facebook ini sebagai tanda support. Serangan dari pasukan Seri Pahang ketika ini dapat dikeluarkan. Pandangannya baik. Sepakan gol akan dilakukan oleh Muhammad Fikri. Muhammad Fikri Firdaus.
baik daripada pertahanan ataupun Adam. Muhammad Irfan akan melakukan lontaran. Tidak ada offside melalui lontaran. Dapat dikeluarkan. Lontaran ke belakang untuk penjaga gol. Muhammad Dennis cuba melihat kedudukan rakan. Di manakah kedudukan rakan ketika ini? Pintasan dapat dilakukan. Habis napas nih, Pak. Udin, Musyam. Oh, coba mencari ruang di sini. Tapi dua pemain Sri Pahang yang berada di hadapan. Ronaldo. Dan sudah pun ditiup whistle. Messi. Untuk memberikan sepakan percuma kepada pasukan Sri Pahang. Tidak dibenarkan oleh pemain jersey nombor 35 bagi pasukan tuan rumah ini. Al Adriano. Tahanan kanan untuk pasukan Sabah FC. Dapat dirampas oleh pemain Sabah. Tapi satu defending skills yang baik daripada pasukan pemain Sri Pahang. Dilibarkan di sebelah kiri ketika ini antaranya kurang kemas. Masih dalam kawasan permainan. Baik kawalan bola yang dilakukan. Bahaya untuk pasukan Sabah. Tapi hadangan yang baik. Dapat semula mendapatkan Sri Pahang. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Dapat dikeluarkan. Serangan balas dari pasukan Sabah. Tapi agak kesorangan. Dan sudah pun terperangkap offside. Larian yang jauh dari belakang juga dari rakan yang cuba untuk mengejar bola. Terlepas. Terlalu tergesa-gesa antaran yang dilakukan. Tidak ada rakan. Sekarang 81. Seorang lagi pemain pasukan tuan rumah yang terdunduk ketika ini. Hanya satu clearance, tapi tidak ada rakan yang berada di hadapan. Terlalu tergesa-gesa melakukan lantaran. Terlepas dari kawalan.
tidak dikawal seorang pemain Sri Pahang yang berada di sebelah kiri. Panah ke dalam kawasan penalti, bahaya untuk pasukan Sabah. Sudah pun terperangkap offside. Hampir-hampir lagi pasukan Sri Pahang dapat jaringkan gol penyamaan. Muhammad Fikri pula yang terbaring ketika ini. Mungkin berlaku pelanggaran sebentar tadi. Bangkit Muhammad Fikri. Lima minit untuk kedua pasukan. Pasukan Sabah masih berkelebihan ketika ini dengan satu jaringan gol saja. Masih belum cukup selamat untuk mengekalkan jaringan gol pada ketika ini. Dikeluarkan sepakan sudut untuk pasukan Sri Pahang. Pertukaran yang kedua untuk pasukan Sabah FC. Muhammad Yusni yang dibawa masuk. Pemain jersey nomor 36 untuk pertukaran kedua bagi pasukan tuan rumah. Oh, clearance yang agak berbahaya dilakukan. Sorry. Dikeluarkan dari kawasan bahaya. Dan sepakan percuma untuk pasukan Sri Pahang. Muhammad Irfan
seperti biasa kan melakukan peranan untuk membuat sepakan kali ini. Harus berhati-hati. Serangan Sabah dan satu percuat terus, tapi dapat ditangkap kemas oleh penjaga gol pasukan Sabah yaitu Fikri. Tarian ke sebelah kanan. Oh. Kasaran daripada pemain Sri Pahang yang melakukan tarikan. Jelas, agak jelas kelihatan tarikan yang dilakukan. Kurang dari semenit untuk perlawanan sebenar. Kita menanti masa tambahan dan 5 minit masa tambahan yang diberikan oleh pengadil yang bertugas di luar. Satu tandukan tetapi tidak begitu baik tandukan yang dilakukan. Baik daripada pasukan Sri Pahang. Bola-bola yang kemas. Satu lawan satu berhadapan di sebelah kiri pasukan Sabah. Sepakan sudut ataupun sepakan percuma untuk pasukan Sri Pahang. Menang bola, menang bola. Satu situasi yang bahaya untuk pasukan tuan rumah. Kita tahu situasi bola mati adalah satu situasi yang sukar untuk ditangani. Hantaran ke Papos. Oke, jadi sekali lagi sebelum berakhir perlawanan pada petang ini ataupun siaran kita pada petang ini, untuk rakan-rakan penonton yang pertama kali menonton atau pertama kali sampai ke halaman Facebook ni, bantu untuk follow, bantu untuk like sebagai tanda support kepada page Facebook ni. Dan untuk makluman juga untuk rakan-rakan penonton yang pertama kali menonton bahawa siaran yang anda saksikan ini bukanlah siaran rasmi ya. Ini hanyalah satu siaran yang dibuat oleh orang awam ataupun lebih tepat lagi penggemar bola sepak ini. Satu serangan kepada pasukan Sabah tetapi tidak dapat lakukan serangan yang lebih baik. Percuat liret. Jadi seperti yang saya katakan tadi, siaran kita ini hanyalah satu siaran yang
dibuat oleh orang awam. Jadi sebarang kekurangan, sebarang kelemahan ataupun sebarang ketidakpuas hatian, harap dimaafkanlah. Karena ini pun hanyalah satu siaran amatur saja ya, satu basic siaran saja nih. Masih ada sedikit masa lagi untuk kedua pasukan. Pasukan Seri Pahang mencari gol penyamaan. Alah, pasukan Seri Pahang, pasukan Sabah, cuma untuk mempertahankan satu kelebihan gol untuk mendapatkan kemenangan yang pertama bagi pasukan Sabah ya. Sekiranya berjaya untuk mengekalkan putusan ini, kemenangan yang pertama dalam 10 perlawanan. Tapi masih ada serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Seri Pahang ketika ini. Bahaya. Hampir-hampir lagi pasukan Seri Pahang dapat menjaringkan gol, tetapi penyudah yang tidak menjadi daripada siapa? Pemain berjersey nombor 50 berapa ni? Lepas peluang pasukan Seri Pahang untuk sekurang-kurangnya mendapatkan gol penyamaan untuk membawa pulang satu mata. Tapi masa perlawanan belum habis lagi ya. Satu sepakan terus ke arah gawang gol. Kita menanti whistle penamat daripada pengadil perlawanan. Percubaan. Hampir-hampir lagi satu percubaan yang baik. Dan itu dia. Whistle penamat telah pun ditiup oleh pengadil perlawanan. Sekaligus whistle kemenangan untuk pasukan tuan rumah ataupun pasukan Piala Belia Sabah FC untuk kemenangan yang pertama. Kemenangan sulung untuk pasukan Sabah FC bawah 18. Jadi kita saksikan dulu sesi bersalam-salaman di antara kedua-dua pasukan. Terima kasih kepada rakan-rakan penonton semua yang telah pun menonton acara ini sehingga habis. Dan sekali lagi, bantu untuk follow, bantu untuk like halaman Facebook nih sebagai tanda support kepada page Facebook nih. Jadi itulah dia satu perlawanan yang menarik dapat kita saksikan pada petang ini. Penguasaan bola ataupun serangan-serangan yang bila aja mau datang lebih memihak kepada pasukan Seri Pahang sebenarnya pada petang ini. Tapi pasukan Sabah yang lebih bernasib baik dapat untuk menjaringkan dua gol. Pasukan Pahang terlepas gol penyamaan di minit akhir perlawanan sebentar tadi.